Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Andri WK. Di kesempatan kali ini kita akan coba mereview mengenai salah satu suplemen untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral serta menjaga daya tahan tubuh dengan merek Suprapid. Tapi sebelum lanjut kita mereview, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan kalian tekan tombol subscribe-nya untuk mendukung channel ini tetap berkembang, dan juga tombol like-nya bagi teman-teman yang suka dengan video ini. Suplemen kesehatan multivitamin dan mineral merupakan suplemen yang praktis. Vitamin dan mineral adalah mikronutrien yang sangat dibutuhkan tubuh. Meski dibutuhkan dalam jumlah kecil, vitamin dan mineral berperan penting dalam tubuh manusia. Vitamin dan mineral sebetulnya dapat diperoleh dari makanan seperti sayur, buah, daging, susu, dan juga telur. Berbagai kondisi tubuh sayangnya membuat kita membutuhkan tambahan suplemen vitamin dan mineral. Lalu kondisi seperti apa yang membuat kita membutuhkan suplemen multivitamin dan mineral? Yaitu orang yang sedang sakit, ibu hamil, menyusui, diet dengan defisit kalori, vegan, serta vegetarian membutuhkan tambahan vitamin dan mineral. Dengan mengonsumsi multivitamin dan mineral akan membuat kebutuhan harian kita tercukupi. Konsumsi suplemen vitamin dan mineral sebaiknya didasari dengan tujuan dan alasan yang tepat. Selain berkonsultasi dengan tenaga kesehatan sebelum memutuskan mengonsumsi suatu suplemen, kita sebaiknya mengevaluasi pemenuhan zat gizi dari makanan sehari-hari. Suplemen bersifat sebagai tambahan, bukan sebagai pengganti dari zat gizi yang ada pada makanan. Setiap produk multivitamin dan mineral memiliki perbedaan bahan, kandungan, harga, serta dosis konsumsi setiap harinya. Perhatikanlah saat memilih produk multivitamin dan mineral yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Suprapid Kaplet adalah suplemen yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral agar tubuh tetap sehat, sekaligus meningkatkan kekebalan tubuh terhadap penyakit. Suplemen ini mengandung berbagai vitamin dan mineral penting untuk memenuhi keseimbangan nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Orang yang memiliki aktivitas padat sangat penting untuk mencukupi nutrisi tubuh. Hal tersebut dilakukan agar daya tahan tubuh menjadi optimal untuk melawan infeksi virus, meredakan peradangan di tubuh, bahkan memelihara vitalitas agar tubuh selalu berstamina. Tidak hanya itu, Suprapid Kaplet juga dapat digunakan sebagai suplemen penunjang untuk mempercepat pemulihan kondisi pasien setelah sakit. Penggunaan Suprapid Kaplet harus disesuaikan dengan petunjuk yang tertulis pada kemasan agar risiko efek samping di saluran pencernaan dapat diminimalisir. Suprapid Kaplet ini termasuk golongan obat bebas, jadi teman-teman bisa beli di apotek tanpa menggunakan resep dokter. Dalam perbotolnya berisi 60 kaplet. Teman-teman bisa beli dengan harga sekitaran Rp35.000 sampai Rp45.000. Selanjutnya untuk komposisinya, yaitu mengandung vitamin A, vitamin D, vitamin B1, B2, B6, vitamin B12, vitamin C, vitamin E, biotin, vitamin K, niacinamide, kolin bitartrat, kalsium pantotenat, inositol, asam folat, metionin, lisin, monohidroklorida, rutin para amino, asam benzoat, zat besi, iodin, tembaga, fosfor, mangan, magnesium, zinc, natrium, dan kalium. Kemudian untuk indikasi atau manfaat lengkap dari Suprapid Kaplet ini, yaitu yang pertama memelihara kesehatan tubuh, kedua meningkatkan daya tahan tubuh, ketiga menjadikan tubuh lebih aktif dan bugar, yang keempat mempercepat pemulihan kondisi setelah sakit. Kemudian untuk dosis dan aturan pakainya, yaitu
diminum 1-2 kaplet sehari, dan Suprafit kaplet ini dapat dikonsumsi sebelum ataupun sesudah makan. Telan kaplet secara utuh dengan segelas air putih, jangan membelah, mengunyah, ataupun menggerus suplemen. Jika dikonsumsi sesuai dosis yang dianjurkan dan aturan pakai yang tertera pada kemasan, Suprafit kaplet jarang menimbulkan efek samping. Namun jika dikonsumsi berlebihan, kandungan vitamin A dan vitamin D3 dalam suplemen ini dapat menimbulkan efek samping seperti mual atau muntah, diare, kehilangan nafsu makan, sakit perut, mudah haus, dan juga penglihatan kabur. Hentikan penggunaan Suprafit kaplet dan lakukan pemeriksaan ke dokter jika efek samping tersebut di atas terjadi. Dan yang terakhir untuk cara penyimpanannya, yaitu tutup rapat botol setelah digunakan, simpan di tempat sejuk dan kering, serta jauhkan dari jangkauan anak-anak dan terhindar dari cahaya matahari langsung. Cukup sekian dulu video review kita kali ini mengenai salah satu suplemen makanan untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral harian dengan merek Suprafit Kaplet. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa video ini di like, komen, share, serta bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan kalian tekan tombol subscribe-nya dan juga diaktifkan lonceng notifikasinya, supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan dengan video review kita yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.